قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ فؤادك. Wah, telau. Assalamualaikum pemirsa Niaga TV. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Muslim Kulineri. Insya Allah kali ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati salah satu hidangan khas daerah di Tawangmangu, yaitu sate lau. Wah, sate biasanya ayam atau kambing. Nah, ini lau ini berbentuknya seperti apa ya? Rasanya gimana? Kemudian varian menunya apa saja? Yuk, ikuti saya terus untuk acara Muslim Kulineri kali ini. Jadi, stay tuned. هموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما وطمئنان يا من ada ayunan, cobain dulu. Pemirsa, sambil jalan-jalan saya juga menikmati salah satu wahana. Ini main ayunan ya, meskipun saya besar tapi insya Allah ini cukup kuat nih pemirsa. Tapi tidak dianjurkan untuk orang besar ya, jadi khusus anak-anak pemirsa ya. Oke, jadi dingin-dingin gini memang harus banyak gerak pemirsa. Jadi supaya badan tidak terasa kaku pemirsa ya. Nah, sambil melihat suasananya, ini saya lagi menikmati ayunan nih pemirsa. Maju mundur pemirsa ya, enak banget pemirsa. Baik pemirsa, saya sudah ada di dalam restoran sate lau. Jadi dingin-dingin, suasana pegunungan. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol tentang dengan salah satu pemilik dari restoran sate lau. Baik, langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak Parmin Sastro. Parmin Sastro. Ya? Baik, ya, salah ya, satu owner dari sate lau. Sate lau, ya. Baik Pak, ini nih kita lagi akan bincang-bincang dengan Bapak nih terkait tentang proses atau sejarah dari sate lau ini. Kenapa memilih usaha untuk membuka sate lau ini Pak? Sejarahnya seperti apa? Ya, silakan. Baik, Mas Iqbal. Mas Iqbal ya, Mas Iqbal. Ya. Niaga TV, terima kasih sebelumnya. Sama-sama gitu ya, Pak. Dari sate lau. Sate lau adalah resto keluarga ya, resto keluarga resto yang kita dirikan ya pada tanggal 2 Desember. 2 Desember. Jadi 2012. Tahun 2016. Jadi baru kebetulan saja kalau misalkan ada gerakan 212 gitu kan, tapi okay, idenya waktu itu kita dirikan itu pada tanggal 2 Desember gitu ya. Hanya operasionalnya mulai operasional kita pada tanggal 31 Desember. Operasional pembukaan ya, 31 Desember tahun 2016. Jadi kurang lebih 6 bulan lah kita usaha sate lau. Sampai dengan saat ini ya, gitu. Ya. Kenapa kita buat sate lau di ya Tawangmangu ini? Yang pertama alasannya adalah bahwa Tawangmangu sekarang menjadi tujuan wisata yang semakin hari semakin ramai. Semakin ya, seiring dengan dibukanya jalur baru ke Magetan, ke Sarangan gitu. Jadi di depan itu ada jalur baru yang tadinya bis besar tidak bisa masuk masuk. Nah, sehingga semakin ramai, semakin aksesnya sudah terbuka ramai gitu ya, sehingga untuk wisata kuliner gitu ya yang agak representatif itu di Tawangmangu belum ada gitu. Dan kita memberikan pilihan kepada wisatawan ya, baik yang tujuannya ke Grojogan Sewu, ke Balikambang, kemudian ke Telaga Sarangan itu untuk memilih gitu ya wisata kuliner di sate lau. Sate lau. Nah, kenapa namanya sate lau? Inspirasinya gitu, dari mana? Inspirasinya gitu. Tadinya kita ingin buat omah sate, ya. Tadinya kita namakan omah sate, gitu. Kemudian ketika kita diskusi dengan teman-teman KPMI, KPMI itu Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, gitu. Anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang lagi giroh usahanya itu luar biasa gitu, saling memberikan masukan. Kenapa nggak mengangkat kedaerahan dan ikon Gunung Lawu? Karena Gunung Lawu itu pasti semua orang sudah tahu, gitu kan. Sehingga kita buat namanya menjadi
sate Lawu gitu. Okay. Jadi kita ingin mengangkat ikon Gunung Lawu. Gunung Lawu ya. Kemudian kita juga ingin mengangkat kedaerahan gitu kan dengan wisata kuliner Tawangmangu itu andalannya adalah sate Lawu. Okay. Kalau produk apa sih andalan sate Lawu, keunggulannya kan sudah disebutkan ya, tadi betul. Seperti itu, itu. Yang kedua, kita ingin memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar Tawangmangu mulai dari peternak gitu kan yang menjadi supplier bahan dari sate Lawu sendiri, dari sate Lawu sendiri. Kemudian tenaga kerjanya semuanya kita rekrut dari sekitar daerah Tawangmangu. Itu sejarahnya kenapa kita buat sate Lawu di Tawangmangu, karena potensi Tawangmangu itu untuk wisata sangat ke depan sangat luar biasa gitu. Bahkan bisa jadi nanti 3 tahun ke depan saya prediksikan di jalur depan ini akan menjadi pusat tujuan kuliner wisata juga ya. Mungkin bisa kuliner terbesar di Jawa Tengah nanti berada di sini gitu. Jadi memang cita-cita ke depannya memang sudah terancang seperti itu ya Pak ya. Jadi memang di samping jalan yang akses sudah terbuka jadi memang kendaraan-kendaraan umum pun bisa lewat nantinya ya Pak. Dan kita sebenarnya kita mengangkat lah, ingin mengangkat image warung sate kambing yang biasanya ya biasa-biasa saja lah begitu ya, kalau kita nggak sebut ala kadarnya tapi biasanya warung sate ya seperti itulah bagaimana. Kita ingin mengangkat karena penikmat sate kambing itu kan sebenarnya kan kalangan menengah rata-rata kan begitu, tapi kita sangat sedikit menjumpai gitu kan yang formatnya resto gitu, yang formatnya tempatnya agak menarik sedikit gitu pemandangan. Nah kita tampil beda gitu kan, bahkan kita akan membuat beberapa cabang yang sama paling tidak gitu kan, yang konsepnya adalah konsep restoran seperti konsep itu gitu ya, karena belum banyak yang membuat warung sate kambing gitu, gitu kan, yang kelasnya kelas restoran. Jadi kita masakannya dijamin mewah, harganya murah lah. Masya Allah. Jadi rasa istimewa, harga terjangkau gitu ya. Baik. Jadi ini memang suatu konsep yang memang kalau misalkan orang buka sate itu jarang yang berbentuk restoran gitu ya. Gitu. Baik. Nah kemudian untuk menu-menu sendiri pun ini berapa macam banyak sate nih Pak? Kalau misalkan ini kan judulnya sate Lawu. Gitu. Oke, ya, kita sebenarnya ada tiga bahan dasar ya. Tiga bahan dasar. Ya, jadi kambing, kemudian kelinci dan ayam. Oke. Okay. Ya, untuk kambing sendiri, spesial kambing itu kita ada sate Lawu, ada sate Solo, ada domba bakar, ada domba goreng gitu, domba kan kemudian goreng, ada gulai goreng, ada gongso gitu kan, ada tengkleng kemudian ada tongseng gitu ya, ada tengkleng gitu, kemudian kelinci juga begitu, ada sate kelinci, ada gongso kelinci, ada tongseng kelinci begitu. Baik. Ayam juga begitu gitu kan, gitu. Ya, termasuk nasi goreng kambing, nasi goreng kelinci, nasi goreng ayam, gitu. Ayam dan kambing ini ayam kambing kelinci. Kelinci ya. Nah saya dengar juga karena di Tawangmangu identik dengan pusatnya sate kelinci gitu. Pusatnya sate kelinci ya. Ya sepanjang perjalanan saya juga tadi ngeliat banyak sekali penjual sate kelinci. Tapi memang di sini adalah yang ciri khas istimewanya yang di pegunungan. Ya kita memberikan nuansa yang nuansa berbeda. Ya, karena memang orang cari bukan hanya tempat makannya saja gitu ya. Suasananya juga mendukung gitu ya. Dan mengajak keluarga dan segala macam. Betul. Suatu kemasan yang sangat bagus. Betul, Pak. Nah ini satu lagi nih Pak. Untuk proses mengawal usahanya, apa yang Bapak sering alami, kendala apa atau ada cerita-cerita menarik saat pembangunan usahanya? Saya membuat usaha ini sebenarnya ya tidak sengaja gitu, gitu. Karena gak background saya sebenarnya ini, Pak? Tadinya saya sangat tidak paham dengan bisnis kuliner, okay. gitu. Hanya karena saya penikmat
sate kambing gitu, gitu kan, gitu. Banyak berangkat dari passion ya, Pak, ya? Dari passion, dari dari suka sate kambing. Baik. Kemudian saya juga punya teman yang Habib Abdillah tadi, gitu kan, partner saya, ya, sedekah saya di resto ini juga penikmat sate kambing, gitu. Nah, kita ngobrol, ayo kita buat, ya, ketika kita main ke Tawangmangu, yuk kita buat ini, kita buat apa restoran sate kambing, gitu. Klub, ayo, ayo, gitu, itu kan gitu. Akhirnya kita di tempatnya mana ya, kita cari tempat, kita survei-survei begitu. Nah, akhirnya kita dapatlah tempat di sini. Akhirnya kita buat sirkah yang punya tanah, kita berikan share saham, sistem bagi hasil. Kemudian saya dengan teman juga seperti itu, dan kita buat hanya dalam waktu 28 hari kita bangun ini semuanya, ini semuanya hanya ya, hanya 28 hari karena kita ngejar apa tahun baru waktu itu kan, begitu eventnya baru, gitu ya, eventnya begitu. Nah, kita belajar dari teman-teman apa KPMI yang sudah lebih dulu punya usaha kuliner. Baik. Gitu kan, bagaimana memulai usaha kuliner itu ya, karena kita belajar kepada anak-anak muda yang sudah betul, lebih dulu. Referensinya banyak sebenarnya ya, Pak ya. Baik, jadi ini menarik sekali pemirsa. Jadi bukan hanya menu sate yang variasi, tapi juga memang kondisi dan lingkungannya juga sangat kondusif, nyaman sekali untuk keluarga berlibur dan juga wisata kuliner ya, Pak ya. Baik, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih, Pak, terkait tentang bagaimana pemasaran. Ini kan kalau misalkan informasi tadi mulai dari Desember 2016 ya, Pak. Udah sampai saat ini memang udah banyak banget gitu ya, Pak ya. Yang apa yang pelanggan yang memang datang ke sini khusus untuk makan sate lalu jauh-jauh datang dari Solo atau dari daerah-daerah sekitarnya naik gunung untuk makan sate gitu ya, Pak. Baik. Selanjutnya kita akan ngobrol tentang bagaimana cara pemasarannya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Muslim Kulineri bersama Sate Lalu. Ingin profit naik atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga hanya di Niaga TV, jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group, laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ya la la la, ya la la la, ya li la la. Ya la la la, ya la ya la la, li la la. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 لا. Baik pemirsa, kita sudah ada di dalam Sate Lau nih, dan alhamdulillah kita sudah bertemu dengan salah satu owner yaitu Bapak Abdullah Anis, yang memang dia di bidang untuk produksi atau pembuatan dan pengolahan makanannya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat, sehat, Pak, ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, jadi cuaca dingin masih seger aja nih, Pak. Oh ya. Iya. Baik. Bikin semangat kalau bikin dingin. Bikin semangat, Masya Allah. Baik nih, Pak. Kita sudah masuk Sate Lau. Yang pertama saya lihat ini suasananya memang di pegunungan, seger banget nih, Pak ya. Yeah. Nah, kemudian saya mau tanya menu-menunya nih, Pak. Jadi mulai dari pemilihan bahan, kemudian bumbu-bumbunya dan cara memasaknya nih, bagaimana di sini nih, Pak? Di sini kita menu-menunya ada menu sate kambing. Sate, sate kambing. Sate kambing itu kita ada dua jenis. Ada dua jenis. Ada dua jenis ya. Okay. Sate apa kambing aja nih, itu
ada sate lawu khas sate kita. Khasnya sate lawu. Khasnya ya? Sate lawu. Okay. Kedua ada sate Solo. Sate Solo. Bedanya apa, Pak? Beda dari segi bumbu. Dari segi bumbunya sudah beda. Okay. Kemudian kalau misalkan daging dan segala macamnya hampir sama aja atau memang ciri khasnya masing-masing nih, Pak? Dagingnya sama. Dagingnya kita sama. Kita utamakan daging kambing yang muda. Oh, daging kambing muda. Yang saya pernah muda, dengar ya. Juga nih, Pak. Oke, okay, kemudian. Kalau sate lawu kita utamakan taste dagingnya. Taste. Jadi dia minim bumbu. Minim bumbu. Karena kita proses dagingnya dengan daging yang kualitas bagus, kualitas dengan proses bagus. Kita ambil, kita ini aslinya kumpulan peternak gitu. Oke, jadi. Jadi hasil daging kambingnya dari hasil pengemukan yang bagus. Daerah sekitar juga ini, Pak, ya? Iya, daerah sekitar Solo Raya. Oke, insyaallah. Jadi termasuk pemberdayaan juga ya. Iya. Baik-baik. Dari segi daging itu dengan kualitas daging yang bagus, kita dengan pemotongan yang bagus sesuai aturan SOP yang bagus dan syar'i lagi. Iya, masyaallah. Kita potong, kita buat sate. Ada dua jenis sate, sate yang tadi lawu sama sate Solo. Sate Solo, betul. Kalau sate lawu tadi minim bumbu, kita utamakan rasa dagingnya. Okay. Jadi kita mau tunjukin bahwa daging kambing itu dengan minim bumbu dia punya rasa khas dagingnya. Baik. Sate lawu tadi. Sate lawu itu. Nah, kemudian kalau sate Solonya seperti apa nih? Kalau sate Solo hampir seperti sate-sate yang ada di Solo. Kita gunakan bumbu yang agak banyak. Okay, jadi rasa daging itu hampir ketutup dengan rasa bumbu. Jadi campuran fokus di bumbu. Baik, jadi ini pun bisa jadi pilihan para pelanggan di sini, Pak, ya. Jadi mau menikmati dagingnya atau memang cita rasa dari satenya. Oke, baik. Jadi semakin menarik menurut saya. Jadi bisa Anda segera nikmati sate lawu. Jadi ada yang sate lawu. Sate lawu ada sate Solo. Solo ya. Baik, kemudian Pak, untuk cara memasaknya sendiri ini bagaimana, Pak? Apakah ada perlakuan khusus atau ada teknik memasak yang khusus atau seperti apa nih, Pak? Untuk proses pemasakannya sebetulnya hampir sama seperti sate lain. Cuman kita utamakan kalau sate kita ini di sini, kita utamakan saat membakar butuh dengan panas yang betul-betul maksimal. Oke, jadi memang supaya atur suhunya, diatur dari pemanasannya, diatur supaya daging itu masak ya, tapi masih juicy. Oke. Jadi mengeluarkan apa rasa dagingnya itu nggak kering gitu loh, cita tapi rasa dia masak. Gitu ya, cita rasa dagingnya yang kita utamakan di sini. Oke, jadi itu memang perlu teknik khusus sebenarnya, Pak. Kadang-kadang orang memasak dagingnya seperti apa gitu ya, Pak. Iya. Jadi proses pemasakannya gitu, kita utamakan karena kita punya kualitas kambing yang bagus, ya, kan? Domba yang bagus, terus dengan proses pemotongan yang bagus, kita mau tonjolkan kualitas daging. Ini loh daging yang kalau dimasak dengan betul seperti ini rasanya untuk sate lawu. Baik. Saya sudah penasaran nih, Pak, sebenarnya. Oh, iya. Gimana rasanya, boleh. Sate lawu, gimana sate Solonya, sate gitu. Solo, gitu iya. Berarti nanti ini memang daging yang khusus diperlakukan dengan cara yang khusus, proses yang khusus. Baik nih, Pak. Kalau menu-menu andalan nih, Pak, yang biasa pelanggan pesan nih di sini apa nih, Pak? Menu andalan kita itu terutama yang terbanyak sate lawu ya. Oke, sate lawu. Peminat. Setelah itu kita punya menu seperti nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing. Kita juga punya menu kelinci. Oke, ada kelinci. Sate kelinci kita punya. Sate kelinci. Jadi di samping sate kambing ada sate kelinci. Jadi sate itu ada berapa jenis di sini? Sate kambing seperti sate lawu, sate Solo, terus ada sate kelinci. Sate kelinci. Ada sate ayam. Ada sate ayam. Komplit sebenarnya. Komplit. Ya. Okay. Masuk sini, masuk semua. Jadi jenis sate ada semua sini. Iya, oke. Okay. Baik, tinggal pilih tergantung selera dari pelanggan di sini, Pak, ya. Iya. Masya Allah, jadi pilihan rasanya, pilihan menunya sudah lengkap. Anda bisa segera menikmati sate lawu di daerah pegunungan Tawangmangu. Wah, pemirsa. Baik, Pak. Jadi menu-menu lainnya masih ada? Apa lagi nih, Pak? Selain dari sate kelinci, sate kambing, kita ini, punya dakar dagu, jadi domba bakar dan domba goreng. Jadi ini domba ya, Pak, ya? Domba ini kita mayoritas gunain domba. Domba daerah, memang daerah sini juga nih, Pak, ya? Daerah sini dan daerah Solo Raya.
Jadi memang dari pengambilan bahan bakunya memang daerah sekitar ya, Solo Raya ini, Pak, ya? Dihasilkan dari proses pengemukan. Oh. Bukan dihasilkan dari proses yang liar. Misalnya kita kita proses pengemukan. Jadi kualitas daging saat kita potong itu dia punya punya ketebalan daging berapa baru kita kita potong. Jadi kita punya standar proses pemotongan kambing. Standar proses pemotongan ya, Pak. Nah, standar proses pemotongan. Jadi memang standar yang bagus menghasilkan hasil yang bagus pula ya, Pak, ya. Baik. Ini di atas ada domba bakar dan domba goreng. Okay. Dakar dagu namanya. Dakar kita sama dagu ya. Domba goreng, domba bakar ya. Oke. Okay. Terus ada tongseng. Tongseng ini apa ya, Pak? Tongseng kambing, tongseng itu ini? Sejenis gulai okay, ya, gulai yang kita proses lagi. Kita tambah proses lagi. Ada prosesnya lagi ada, gitu. Ada proses lagi, proses kita bubuin lagi dengan kita tambah rempah lagi, terus kita rebus lagi sampai dia lebih sat lah isinya. Kuahnya itu. Itu jenis tongseng namanya. Nah. Yang membedakan dari tongseng-tongseng yang lain apa yang membedakan, Pak? Bumbu jelas. Bumbunya jelas. Baik. Kita ada punya khas bumbu sate laut. Jadi bumbu sate laut yang khas. Khasnya di tongsengnya juga gitu ya, Pak ya. Baik. Tongseng ada gongso daging. Gongso daging. Gongso kepala, ada gongso daging kambing, ada gongso kelinci juga ada, gongso ayam juga ada. Terus tengkleng, ada balado ati, sop balungan. Gulai goreng, bakso kambing. Bakso kambing, oh bakso kambing juga ada. Biasanya bakso sapi, tapi ini bakso kambing nih, Pak ya. Iya. Okay. Kenapa bakso kambing ini, Pak? Enggak sama bakso sapi? Ya, karena kambing saya rasa mungkin lebih bagus dari daging sapi. Jadi kambing memang lebih bagus dari sapi ya, Stan? Ya, otomatis untuk pengolahan dagingnya, gitu ya, Pak. Pengolahan dagingnya, gizinya saya rasa lebih bagus. Dan yang jelas, kambing itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul ya. Jadi di samping mengikuti sunnah Rasul, lezatnya dapat, halalnya dapat, dan berkahnya dapat ya, Pak ya. Baik, terima kasih sekali ini, Pak, atas bincang-bincangnya. Kesempatan kali mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, Pak ya. Lebih sama-sama. Banyak lagi ngobrol tentang sate laut ini, Pak ya. Saya sudah nggak sabar nih sebenarnya, Pak. Boleh dicoba langsung. Boleh dicoba ya. Baik pemirsa, saat lagi kita akan coba bagaimana menu varian-varian yang ada di sini, bagaimana rasanya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Muslim Culinary. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Baik pemirsa, dia jadi di hadapan saya sudah banyak sekali menu-menu andalan dari sate laut. Semakin malam semakin dingin, saya akan cobain satu persatu andalan dari menu varian di sate laut. Nah, di hadapan saya ini saya akan jelaskan dulu ya sebelum saya cicipin rasanya gimana. Ini adalah khas dari sate laut, yaitu sate laut itu sendiri. Jadi ini dari daging kambing muda yang dimasak dengan bumbu. Jadi ini memang cita rasanya yang ditonjolkan adalah dari dagingnya ya. Juicy banget nih kelihatannya nih.
Jadi saya akan cobain dulu. Saya akan coba cocol dengan kecapnya. Kecap. Saya akan cobain ya, pemirsa ya. Bismillah. Wow. Juicy banget. Cita rasa daging kambing mudanya, teksturnya lembut, enak, dan juga empuk banget ya pemirsa ya. Nah, ini ada bawang juga, saya coba dengan bawang nih. Semakin terasa pemirsa. Jadi perpaduan tekstur daging, kemudian rasa bawang dan rasa kecapnya klop banget nih. Jadi dingin-dingin makan yang seperti ini menghangatkan tubuh ini pemirsa ya. Baik. Selanjutnya, ini di hadapan saya ini adalah sate Solo. Jadi sate Solo, perbedaannya dengan sate Lau ini adalah memang bumbu. Jadi memang kuat di bumbunya ini pemirsa ya. Kita akan coba dengan sambal kali ini. Jadi potongan-potongan cabai ini pemirsa ya. Oke. Jadi rasanya, rasa pedas kemudian rasa manis ini tercampur dengan tekstur daging kambing mudanya, sangat juicy juga, ada juicinya, kemudian bumbunya yang sangat kuat ini pemirsa ya. Wow. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu pelanggan di Sate Lau. Saya akan tanya-tanya bagaimana testimoninya, kemudian apa yang sudah dirasakan setelah makan Sate Lau. Yuk langsung kita tanya saja ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Abdul Qadir. Pak Abdul Qadir, iya. Dari mana nih Bapak? Saya dari Solo. Dari Solo sendiri Pak ya. Baik, ini kalau saya lihat ramai banget nih Pak. Iya. Bersama siapa aja nih Pak? Saya bersama keluarga besar bersama ini keluarga alhamdulillah. Besar, nih, Pak. Iya. Udah sering datang sini berarti nih Pak ya? Alhamdulillah sering sekali. Oh, sebulan berapa kali nih Pak? Kurang lebih ya, kita seringnya weekend oh, suka sering kesini ya. Oke, jadi memang langganan dan favorit tempat makan di sini betul, Pak ya. Iya. Baik, yang menjadikan favorit di sini apa nih Pak? Di sini menunya sudah luar biasa enak. Okay. Tapi saya paling suka sama sate Lau-nya ini. Sate Lau-nya. Sate Lau-nya ini luar favorit, biasa. Favorit keluarga ini sate Lau gitu iya, Pak. Iya, betul sekali sate. Oke, baik. Nih Pak, kalau misalkan pemirsa pengen kesini nih gimana nih Pak? Apakah memang ini tempat yang recommended untuk didatangi atau gimana? Sangat recommended sekali. Recommended sekali. Oke. Baik. Jadi Bapak pesan biasa makan menunya apa aja nih Pak selain sate Lau? Saya sate Lau, gulenya juga luar biasa enak. Habis itu tongseng iya wow. Macam-macam lah kita pesen macam-macam di sini jadi segar-segar semua iya. Di kondisi yang dingin kayak gini makanya iya. Seperti ini lahap dan lahap. Habis semuanya habis, alhamdulillah baik terima kasih sekali nih Pak iya, atas semuanya mudah-mudahan bisa menikmati menu-menu yang di Sate Lau ini Pak siap, ya iya. baik pemirsa kita sudah saksikan bagaimana testimoni dari salah satu pelanggan di Sate Lau. Baik, pemirsa, selanjutnya sate yang paling ujung nih saya akan cobain ini adalah sate ayam yang menggunakan sambal kacang. Ini merata banget nih dan sambal kacang ini saya lihat kental banget ya. Ini sepertinya rasanya manis. Cuma saya harus cobain dulu nih ya, pemirsa. Daging ayam yang empuk, kemudian ini yang menarik banget ini di bumbu kacangnya nih pemirsa. Jadi manis rempah-rempahnya ini memang fokusnya kayaknya ke manis nih pemirsa ya. Enak banget nih. Nah, ini yang menarik di sini adalah kalau misalkan kita biasa makan sate kambing, sate ayam, kemudian ini adalah sate dari kelinci ya. Memang benar pemirsa, jadi teksturnya ini agak sedikit lebih empuk daripada ayam dan kemudian rempah-rempahnya, bumbu kacangnya campur dengan nasi, apalagi dengan ini ada bawang goreng ya, orang sini bilang brambang ya. Baik, saya akan cobain juga nih.
semakin nikmat pemirsa ya. Sebelum saya lanjutin, ini di samping saya ada minuman khas dari restoran Sate Lawu juga. Ini di menunya disebutkan adalah suka di madu. Wah, suka di madu maksudnya apa ini ya? Suka di madu ternyata adalah singkatan. Jadi susu kambing sendiri kemudian dicampur dengan kurma, kemudian ditambah dengan madu. Ini warnanya sangat krem-krem gitu ya. Kemudian saya akan cobain nih. Ada jahenya juga katanya. Saya akan cobain. Wah, masuk ke tenggorokan, segar banget. Di dalamnya anget. Dan ini klop banget. Makan daging-dagingan seperti ini dinetralisir dengan susu kambingnya ya pemirsa ya. Baik. Ini masih banyak sekali menunya. Jadi ada 3 menu lagi yang saya harus cobain nih pemirsa. Jadi di sebelah kanan saya dulu mungkin. Ini ada gongso ya. Jadi berasal dari daging kambing juga. Jadi aneh, ada daging kambing dimasak gongso dengan bumbu rempah-rempah. Ini ada seperti gulai ini pemirsa ya. Jadi kalau kita lihat kuahnya agak kemerah-merahan. Saya akan coba dagingnya dulu terlebih dahulu. Pakai nasi. Pakai nasi. Yang unik adalah kuahnya pemirsa. Jadi ini sari-sari daging kambingnya keluar semua di sini ya, tercampur dengan kuahnya. Yang enak memang cocok dengan nasi. Saya sekali lagi saya akan coba pakai nasi. Jadi kata orang Arab tuh mantap banget gitu ya. Saya rasa penjelasan kali ini mudah-mudahan menginspirasi Anda untuk menu-menu di wisata kuliner Sate Lawu ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tempat rekomendasi untuk wisata kuliner bagi pemirsa Niaga TV semuanya. Baik, selanjutnya kita akan bincang-bincang dengan ownernya. Tapi jangan kemana-mana, saksikan terus Muslim Kulineri. Ikuti kami. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Siapanya? Zen. Adik Zen. Adik Zen sukanya makan apa di sini? Gulai. Gulai sama sate lawu ya. Oke, bro coba bilang ke kamera, sate lawu enak gimana? Sate lawu enak. Sekali lagi dong, sekali lagi. Coba. Sate lawu enak. Baik pemirsa, jadi kita ketemu lagi nih
masih bersama dengan Bapak Parmin Sastro, jadi salah satu owner dari restoran Sate Lawu. Nah, kita akan bincang-bincang tentang bagaimana proses pemasaran nih, Pak ya. Yeah. Proses pemasaran, dan kalau misalkan sudah dijelaskan tadi singkat, yeah, bagaimana selama 6 bulan sampai saat ini sudah, yeah, banyak sekali yang datang ke sini ya. Yeah. Wah, pelanggan peminatnya, kemudian khusus untuk makan sate di gunung gitu ya, yeah, ini kan, yeah, jarang banget ya Pak, yeah, yeah, yeah. Baik nih Pak, untuk proses marketing mulai dari awal bagaimana cara membangun sampai dengan saat ini? Oke, okay, baik, dalam bisnis kuliner gitu ya, saya belajar dari anak-anak muda justru seperti, yeah, itu. Yang pertama yang harus dipastikan adalah makanannya, artinya kualitas, okay, makanannya, kualitas rasanya, makanan, rasanya, ya, harus enak gitu, okay, harus enak. Yang kedua pasti tempatnya harus strategis. Tempatnya strategis. Tempatnya harus strategis. Okay. Pelayanannya harus baik. Baik, betul. Kan gitu kan gitu. Kemudian suasananya juga mendukung. Artinya ada apa ya? Ada suasana yang mendukung itu. Mendukung. Baru harga kan, okay, gitu. Baru harga. Semuanya gitu. Itu memang saling. Saling ya tidak bisa, gitu, tidak, ya, bisa. Harganya murah tapi rasanya tidak enak, ya, betul, kan gitu. Betul, rasanya, ya, enak, harganya mahal kan juga tidak. Kan gitu. Harus ya harus seimbang. Pasarannya seperti itu ya, ya gitu. Ya. Nah, strategi yang kami lakukan adalah bahwa bisnis kuliner penentuannya itu di hari pertama. Oke, jadi ya, anggapan gitu, penentuannya, ya, di hari pertama. Hari pertama. Gitu, jadi ya, kalau hari pertama kita bisa menghadirkan orang sebanyak-banyaknya, ya, artinya persiapan kita matang. Oke, indikasinya gitu. Indikasinya seperti ya, itu. Berarti kita sudah buat perencanaan, ya, promosi, betul, iklan, ya, kemudian kita sudah mulai sosialisasi kepada masyarakat. Ya. Ketika hari pertama buka, itu langsung orang ramai. Oke. Gitu. Tapi sekaligus hari pertama itu penentu berhasil atau gagal. Oke. Jadi karena kalau orang kita sudah berhasil mengumpulkan orang banyak, ya, kemudian orang kecewa, ya, berarti kita gagal. Oke. Orang tidak akan kembali. Iya, iya. Tapi iya, kalau hari pertama kita sudah berhasil mengumpulkan orang banyak, iya, katakan kita hari pertama bisa mengumpulkan 500 orang. 500 orang. Misalkan seperti itu kan, begitu. Kemudian ya katakan 80%-nya puaskan begitu. Iya. Nah, orang itu kan akan kembali lagi dan akan bercerita kepada keluarganya, kepada sahabatnya, iya, kepada temannya. Ya, betul, kalau orang betul, 300 saja yang bercerita kepada masing-masing 10 orang, ya, itu orang 3.000. Kan seperti itu kan. Konversinya ya, gitu, ya, gitu ya. Nah, baik, sehingga alhamdulillah kita hari pertama langsung ramai. Karena momentumnya kita pas tahun baru, banyak orang lalu lalang di jalan. Kondisinya kemarin seperti, ya, itu gitu, ya. Iya, menjelang tahun baru kan tanggal 31. Ya. Di depan jalan ramai, di sini buka resto baru, banyak orang yang datang. Kemudian ketika datang, ya, kita pastikan bahwa makanan kita pasti enak, ya, gitu ya. Betul. Kalau sate ya pasti empuk, bumbunya pasti istimewa, ya, harus beda dengan yang lain. Ya. Orang ketika datang harus ada sensasinya, ya, bahwa dia tidak merasakan nikmatnya tongseng, nikmatnya gongso, ya, 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 tidak senikmat di Sate Lawu dibanding, okay, dengan tempat lain, sehingga ada pengalaman ketika pulang ada pengalaman gitu kan, gitu, ada sensasional, betul, yang betul, betul, membuat mereka harus kembali lagi, okay, dan bercerita kepada orang, yeah, gitu. Nah, ketika mereka sudah merasa puas, mereka akan bercerita, maka kita hari pertama buka langsung rame, dan alhamdulillah 6 bulan ya kita semakin rame, semakin, dan trennya naik terus begitu, bahkan terakhir rata-rata pengunjung kita hari biasa, bukan hari libur ya, yeah, itu sudah di atas 150 orang. 150 orang? Iya, 150 orang, so, gitu. Kemudian pada hari libur, long, misalkan weekend gitu kan, hari weekend, Sabtu, Ahad, itu bisa 300 sampai dengan 400, okay, jadi orang. Jadi 2 kali lipat ya Pak? Iya, bisa 2 sampai dengan 3 kali lipat gitu, gitu. Kemudian omset kita juga sudah, penjualan sudah 125 sampai dengan 150 juta dalam waktu 6 bulan, ya, omset per bulan mencapai itu kan juga, juga dalam waktu singkat udah ya, mencapai gitu, target seperti itu gitu ya, ya Pak ya. Karena apa? Ketika orang sudah
merasa puas. Betul. Begitu kan. Hah? Mereka akan kembali lagi dan mengajakkan gitu. Okay. Dan jadi, karena ini risiko keluarga, rata-rata pengunjungnya kalau kita lihat itu adalah keluarga, rombongan gitu. Okay. Sekali rombongan ya 2 mobil, 10 orang, 20 orang. Hah? Ada rombongan 30 orang sekaligus ya. Wow. Seperti itu. Gitu. Jadi memang jadi ada orang yang dari Solo ya jauh-jauh dari Solo ke sini tujuannya hanya makan. Okay. Tujuannya makan. Biasanya gitu. Orang datang naik gunung itu untuk ya. Naik gunung dan segala macam itu, ya, tapi ini untuk khusus untuk makan ya, sate lawu gitu ya. Ya. Oke, okay, ya. Jadi memang segmennya adalah wisata kuliner gitu. Iya, wisata kuliner keluarga. Wisata kuliner keluarga ya. Ya. Jadi memang betul. Suasananya ya. Saya lihat memang ada pendopo, ya. Pendoponya ya. Itu memang gazebo gitu. Ah, gazebonya betul-betul. Ya. Ini jadi memang itu favorit itu kalau hari Ahad itu untuk rebutan itu gazebo ini untuk, rebutan. Iya, gitu rebutan. Ya, tempatnya rebutan. Jadi memang view-nya bagus gitu kan. Kalau pagi hari apalagi gitu gunung itu kelihatan sempurna view-nya, kita dikelilingi oleh bukit-bukit ya. Gitu ya. Jadi ya. Orang betah lah gitu ya. Kan. Udah nyaman, makanannya ya. Enak, terus ya. Menyejukkan ya. Gitu ya, Pak. Baik gitu. Nih Pak, kalau untuk tadi proses pemasaran awalnya gitu ya Pak. Ya. Nah, kemudian untuk cara marketingnya apakah memang oke, andalan via offline atau ya, online ya? Sekarang kan eranya udah era media sosial ya. Era gitu. Media sosial. Ya, jadi kita terus terang mengandalkan media sosial. Kita di Instagram, di Sate Lawu, dan di Facebook ya. Yeah. Facebook kita juga pakai page di Sate Lawu juga gitu. Yeah, jadi dampak media sosial itu untuk apa? Lebih untuk, banyak media sosialnya? Ya, media sosial. Media sosialnya yang banyak gitu. Walaupun offline juga kita coba misalkan pasang banner, ya. Poster-poster di pinggir jalan kalau kita lihat ya. Seperti itu gitu. Tapi rata-rata orang ya banyak yang mengenal Sate Lawu itu dari Instagram. Gitu. Dan jadi memang media sosial tersebar luas ya. Di media sosial. Dan gitu orang ya, yang makan ke sini pasti selfie ya di depan di Sate Lawu gitu, di upload gitu. Nah, itu yang orang yang jadi tertarik ya pada saat melihat informasi seperti itu ya. Yang kebetulan pemandangannya panoramanya indah sehingga orang banyak yang selfie gitu. Okay, nah, jadi memang yang cepat dikenal oleh orang karena banyak orang selfie kan. Oke, jadi memang ini bukan hanya tempat wisata kuliner tapi juga menjadi objek view untuk para fotografer gitu ya. Iya, jadi orang-orang seneng foto di pemandangan yang indah. Betul. Jadi memang ini saya rasa ini adalah satu kemasan yang sudah lengkap nih, Pak. Yeah. Jadi bukan hanya makan tapi juga nyaman dengan suasana, berdiskusi dengan acara keluarga dan juga bisa jadi tempat foto-foto gitu ya Pak ya. Baik nih Pak, jadi kita sudah bincang-bincang nih banyak tentang proses pemasarannya, offline, online-nya, kemudian awalnya seperti apa. Nah, jika pemirsa Niaga TV ingin menikmati Sate Lawu, bisa datang kemana, alamatnya bisa di-share, kemudian nomor teleponnya berapa nih Pak? Silahkan. Baik. Pemirsa Niaga TV yang kami cintai, ya, ketika ingin menikmati sensasi Sate Lawu sambil berwisata di Tawangmangu, ada Grojogan Sewu, ada Taman Wisata Balikambang, ada Telaga Sarangan, gitu ya. Pastikan makannya di Resto Sate Lawu, wisata. Baik. Kuliner keluarga gitu ya, dijamin pasti puas. Nah, bagi yang akan ke Sate Lawu bisa menghubungi 0818294333. Saya ulang, 0818294333. Untuk yang reservasi ya. Reservasi. Ya, baik. Kemudian alamatnya Sate Lawu di Jalan Baru Kalisoro, tepatnya 200 meter dari Jalan Simpang Kalisoro Tawangmangu. Tawangmangu. Ya, terima kasih. Baik. Ya. Nih Pak, saya dengar juga tadi ada Facebook sama Instagramnya ya Pak ya. Itu Facebook kita apa, di apa? Sate Lawu, Instagram juga kita pakai Sate Lawu. Oke. Okay. Ya, jadi sama-sama. Jadi teman-teman bisa lihat dulu view-nya seperti apa, menunya seperti apa, bahkan bisa lihat dulu harganya gitu kan, harga menunya gitu. Oke. Okay. Sangat-sangat terjangkau. Jadi yang pengen ke Solo khususnya ke Tawangmangu bisa menikmati sensasi makan sate di gunung ya Pak. Jadi jangan lupa makan sate karena memang view-nya saya ini luar biasa banget. Jadi bukan hanya makanannya yang enak,
view-nya juga bagus dan suasananya memang yeah. homey banget nih yeah, Pak. Sejuk yeah. banget nih Pak ya. Betul, baik. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak nih yeah. Pak atas kasih, informasi yeah. dan juga sharing-nya hari ini. Mudah-mudahan yeah. pemirsa Niaga TV bisa berkunjung ke sini Pak, insya Allah lebih banyak lagi nih pengunjungnya pasti, Pak. Insya Allah nanti insya Allah. Kita ketemu lagi insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Ya, sama-sama ya. Pak. Si, ya. Terima kasih ya. Banyak nih Pak. Kasih, ya. Baik, pemirsa TV, Niaga TV jangan kemana-mana, saksikan terus Muslim Kulineri hanya di Niaga TV pada jam dan hari yang sama. Stay tune terus di Niaga TV. Sate, sate, sate lauk enak. Sate, sate, sate lauk enak. Niaga TV sukses berkah mandiri.